Cina Rusia kian mesra, sama-sama bermasalah dengan Amerika Serikat. Переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями, между Компартией Китая и Единой Россией. Обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах, включая, конечно, экономику, промышленную кооперацию и многое другое. Обсудили международные вопросы, включая, безусловно, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8... Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi memberi isyarat bahwa Beijing akan memperdalam hubungan dengan Rusia tahun depan. Beijing juga secara tegas menyatakan akan mempertahankan posisi negaranya dalam perang di Ukraina. Saat konferensi di Beijing, Wang mengatakan bahwa Cina akan memperdalam rasa saling percaya, strategis dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Rusia. Dalam sambutan resminya pada Senin 26 Desember 2022, Wang mengatakan, "Sehubungan dengan krisis Ukraina, kami telah secara konsisten menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar objektivitas dan ketidakberpihakan, tanpa memihak salah satu pihak atau menambahkan bahan bakar ke dalam api, apalagi mencari keuntungan egois dari situasi tersebut." Posisi Cina di perang Ukraina memberikan kesan yang ambigu bagi Barat. Pihak yang sangat mendorong Kiev untuk bertahan dan mengecam dengan keras regresi Rusia. Beijing dan Moskow menyatakan punya hubungan tanpa batas, seperti diungkap kedua pihak di awal 2022 sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Penolakan Cina untuk mengutuk invasi ke Ukraina dan bergabung dengan yang lain dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia telah semakin merusak hubungan dan memicu perpecahan yang muncul dengan sebagian besar Eropa. Kendati demikian, Cina cukup menjaga jarak dan tidak mau membantu Moskow secara militer. Beijing juga mengkhawatirkan penggunaan senjata nuklir dalam perang. Walau di sisi lain, Rusia dan Cina juga melihat ada musuh bersama, yaitu Amerika Serikat. Dalam kesempatan yang sama, Wang menyalahkan Washington atas memburuknya hubungan antara pihaknya dengan Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa Beijing dengan tegas menolak kebijakan AS yang keliru mengenai Cina di sektor perdagangan, teknologi, hak asasi manusia, dan klaimnya atas wilayah luas Pasifik Barat. Pada September tahun ini, Presiden Rusia Vladimir Putin memberi tanda ada gesekan dalam hubungan Rusia dengan Cina. Dia secara terbuka mengaku Beijing memiliki pertanyaan dan kekhawatiran tentang operasi militer Moskow di Ukraina. Pemimpin Rusia menyalahkan negara-negara Barat atas operasi militernya ke Ukraina. Keadaan ini mendorong dia mencari aliansi di luar Eropa dan Amerika Serikat. Putin dan Presiden Cina Xi Jinping diagendakan untuk berkomunikasi pada akhir tahun ini. Dalam pengarahan harian dengan wartawan pada Selasa malam 13 Desember 2022, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Xi dan Putin terus berkomunikasi. Dia menambahkan, kami sedang mempersiapkan untuk melanjutkan komunikasi ini. Kami akan memberitahu Anda secara tepat waktu, kapan, dan bagaimana kontak di masa depan akan dilakukan. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi memberi isyarat bahwa Beijing akan memperdalam hubungan dengan Rusia tahun depan. Beijing juga secara tegas menyatakan akan mempertahankan posisi negaranya dalam perang di Ukraina. Saat konferensi di Beijing, Wang mengatakan bahwa Cina akan memperdalam rasa saling percaya, strategis dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Rusia. Dalam sambutan resminya pada Senin 26 Desember 2022, Wang mengatakan,
Sehubungan dengan krisis Ukraina, kami telah secara konsisten menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar objektivitas dan ketidakberpihakan, tanpa memihak salah satu pihak atau menambahkan bahan bakar ke dalam api, apalagi mencari keuntungan egois dari situasi tersebut. Posisi Cina di perang Ukraina memberikan kesan yang ambigu bagi Barat. Pihak yang sangat mendorong Kiev untuk bertahan dan mengecam dengan keras regresi Rusia. Beijing dan Moskow menyatakan punya hubungan tanpa batas, seperti diungkap kedua pihak di awal 2022 sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Penolakan Cina untuk mengutuk invasi ke Ukraina dan bergabung dengan yang lain dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia telah semakin merusak hubungan dan memicu perpecahan yang muncul dengan sebagian besar Eropa. Kendati demikian, Cina cukup menjaga jarak dan tidak mau membantu Moskow secara militer. Beijing juga mengkhawatirkan penggunaan senjata nuklir dalam perang. Walau di sisi lain, Rusia dan Cina juga melihat ada musuh bersama, yaitu Amerika Serikat. Dalam kesempatan yang sama, Wang menyalahkan Washington atas memburuknya hubungan antara pihaknya dengan Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa Beijing dengan tegas menolak kebijakan AS yang keliru mengenai Cina di sektor perdagangan, teknologi, hak asasi manusia, dan klaimnya atas wilayah luas Pasifik Barat. Pada September tahun ini, Presiden Rusia Vladimir Putin memberi tanda ada gesekan dalam hubungan Rusia dengan Cina. Dia secara terbuka mengaku Beijing memiliki pertanyaan dan kekhawatiran tentang operasi militer Moskow di Ukraina. Pemimpin Rusia menyalahkan negara-negara Barat atas operasi militernya ke Ukraina. Keadaan ini mendorong dia mencari aliansi di luar Eropa dan Amerika Serikat. Putin dan Presiden Cina Xi Jinping diagendakan untuk berkomunikasi pada akhir tahun ini. Dalam pengarahan harian dengan wartawan pada Selasa malam 13 Desember 2022, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Xi dan Putin terus berkomunikasi. Dia menambahkan, kami sedang mempersiapkan untuk melanjutkan komunikasi ini. Kami akan memberitahu Anda secara tepat waktu, kapan, dan bagaimana kontak di masa depan akan dilakukan. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi memberi isyarat bahwa Beijing akan memperdalam hubungan dengan Rusia tahun depan. Beijing juga secara tegas menyatakan akan mempertahankan posisi negaranya dalam perang di Ukraina. Saat konferensi di Beijing, Wang mengatakan bahwa Cina akan memperdalam rasa saling percaya, strategis dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Rusia. Dalam sambutan resminya pada Senin 26 Desember 2022, Wang mengatakan, sehubungan dengan krisis Ukraina, kami telah secara konsisten menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar objektivitas dan ketidakberpihakan, tanpa memihak salah satu pihak atau